mas, diduga. Ibu. Inilah pelatih Taekwondo yang digelandang di halaman Mapolres Malang. MS warga Gunung Legi Wetan, Kabupaten Malang, diamankan petugas Satuan Reskrim Polres Malang lantaran telah melakukan persetubuhan terhadap gadis di bawah umur. Dengan janji mau dinikahi, pelaku yang menjalin pacaran dengan korban ini sudah berulang kali melakukan hubungan badan. Jalinan pacaran dilakukan sejak tahun 2016 silam dan sama-sama mengikuti klub Taekwondo di bawah naungan KONI Kabupaten Malang. Berdasarkan keterangan saksi korban yang lain, tersangka juga melakukan perbuatan cabul terhadap yang lain. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Ketua KONI, sehingga mendapatkan sanksi tidak diperkenankan untuk melatih Taekwondo. Namun faktanya tersangka masih terus melatih dan melakukan perbuatan yang sama kepada yang lain. Atas dasar itu para korban terpaksa melaporkan kepada pihak kepolisian. Karena terungkapnya pada saat yang bersangkutan melakukan pelecehan terhadap saksi yang lain sampai dengan diskorsing oleh KONI, kemudian baru terungkap bahwa ada seorang korban yang sudah 2016 sudah berpacaran dengan yang bersangkutan, kemudian sudah melakukan perbuatan atau melakukan pencabulan itu terhadap anak di bawah umur mulai 2016 sampai dengan sekarang. Dari kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan korban masih bisa bertambah. Pihak Polres Malang menghimbau apabila ada yang menjadi korban dari perbuatan tersangka agar segera melaporkan diri. Akibat perbuatan itu, tersangka harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Malang dan dijerat dengan pasal pencabulan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Malang, Yanian ATV melaporkan.